peminjaman buku. Carilah buku yang akan dipinjam melalui komputer OPAK. Catatlah nomor panggilnya. Carilah buku dirak. Pinjamlah buku di MPS. Sentuh tombol borong atau pinjam pada layar. Scan kartu ke lubang di sebelah kanan bawah layar ini. Letakkan semua buku yang mau dipinjam di atas alas berwarna hitam, sekarang. Sentuh tombol print receipt atau bukti peminjaman. Pastikan judul buku yang akan dipinjam muncul di layar peminjaman. Pembalian buku. Sentuh tombol return. Letakkan semua buku yang mau dipinjam di atas alas berwarna hitam, sekarang. Cek transaksi di monitor digital signage, sentuh tombol print receipt, kemudian letakkan buku di meja pengembalian.